Welcome back to my channel, Umarlam Shot Official. Before waking my video, please click like, give your comment and click subscribe. Thanks. Ini ya kakak, oh jauh-jauh kakak. Sembari kita menantikan petugas pencatat pernikahan dari KUA Distrik Merauke, terlebih dahulu marilah kita ikuti bersama serah terima pengantin. Ketika Pak Saptori datang dengan rombongan yang begitu besar, begitu banyak, maka membuat bertanya-tanya keluarga besar Pak D. Hartono. Oleh karenanya, marilah kita ikuti bersama penyampaian maksud dan tujuan keluarga besar Bapak Saptori dan rombongan pengantar pengantin. Dalam hal ini akan disampaikan beliau yang terhormat Bapak Suratno Ali Basa. Kepada beliau dengan hormat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak tidak semangat Pak Ustaz. Udinetek baleni dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandane Gusti Allah paling seneng karo sing ganjil-ganjil. Mengko nek salame nembe pindho kudu dibaleni pisan kas ben ganjil. Salam saling mendoakan. Saya pribadi mendoakan kepada Bapak dan Ibu mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi nima'ul kafi majidahu ya Rabbana walahal hamdu kama yang bahi li jalalika wajihal karim wa adimu sultani. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Wa qala idham inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allah ma ba'du. Wabil khusus sohibul hajah wa sohibul bed Bapak Hartono sekeluarga dan seluruh keluarga besarnya, para sepuh dan bini sepuh yang kau hormati. Kepada seluruh hadirin kami sampaikan juga rasa hormat kami, rasa sayang kami, rasa cinta kami kepada calon kedua mempelai yang kami kasihi, wabil khusus kepada keluarga besar orang tua dari calon pengantin pria, Bapak Saptori sekeluarga dan seluruh keluarga besarnya serta Bapak Ibu pengantar rombongan yang menyertai kehadiran calon pengantin pria di tempat yang mubarakah ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan amanat yang disampaikan oleh beliau Bapak Saptori selaku orang tua dari calon pengantin pria, saya diminta untuk mewakili menyampaikan penyerahan calon pengantin. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita bersama-sama menjatuhkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah kita semuanya sampai dengan hadir di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan mubarokah ini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun. Kami sampaikan juga sejak kami melangkahkan kaki keluar dari rumah keluarga besar Bapak Saptori sampai dengan masuknya ke ruangan ini,
Alhamdulillah mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan Allah mencurahkan kasihnya hari ini dikasih suasana yang cerah terang benderang. Walaupun akibatnya kita semua berkeringat karena panas. Tapi alhamdulillah dengan suasana yang cerah terang benderang sehingga acara insya Allah bisa berjalan dengan sesuai rencana Sohibul Hajah wa Sohibul Bait. Hadirin para Bapak dan Ibu, wabil khusus Sohibul Hajah wa Sohibul Bait serta para sedulur yang hadir dalam pertemuan kali ini, saya mewakili Bapak Sabtori dan seluruh keluarga besarnya. Hari ini mungkin sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kami menginginkan sebuah perwujudan cinta dan kasihnya sehingga dengan segala kekurangan kami, Bapak Sabtori dan keluarga besarnya berupaya pada hari ini bersama-sama keluarga besarnya mengantarkan anak kami kediaman daripada Bapak Hartono sekeluarga. Mudah-mudahan kehadiran kami beserta rombongan yang tentunya membuat kerepotan atau sedikit membuat keluarga besar Bapak Hartono menjadi sibuk luar biasa. Kami juga hadir dengan tidak memperhitungkan jumlah sehingga kami hadir istilahnya siapa yang mau ikut, ikut saja. Tapi alhamdulillah kehadiran kami disambut dengan baik. Ya, kemudian juga dilayani dengan baik sehingga kami rasa senang dan rasa bersyukur. Mudah-mudahan atas segala usaha dan upaya daripada keluarga besar Bapak Hartono dalam menyambut kehadiran kami juga mendapatkan berkah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Bapak Hartono pada hari ini, saya mewakili Bapak Sabtori dan keluarga besarnya. Saya menyerahkan anak kami, Mas Teddy. Untuk selanjutnya, Bapak Hartono sekiranya dapat menikahkan putra kami, Mas Teddy ini dengan putri Bapak. Tentunya kami serahkan ini wujudnya memang masih berupa bungkusan dengan dipenuhi segala kekurangan. Mas Teddy masih muda, masih belum punya pengalaman dalam hidup. Kemudian segala sesuatunya masih perlu memerlukan bimbingan, memerlukan didikan dari welas asih keluarga besar Bapak Hartono untuk sekiranya nanti dapat membimbing dan mengajari anak kami untuk menjadi keluarga besar dari Bapak Hartono. Selanjutnya kami mohon juga agar sekiranya dari segala kekurangan anak kami, Mas Teddy, sekiranya ada nantinya berlaku, bertindak yang sekiranya kurang berkenan, kami mohon maafkan dan bimbing untuk kedepannya anak kami yang masuk ke dalam keluarga besar Bapak Hartono menjadi anak yang baik. Selanjutnya,
ini permintaan dari keluarga besar Bapak Sabtori, mohon sekiranya hari ini Bapak Hartono dapatlah menikahkan putri putra kami dengan putri Bapak. Saya serahkan anak kami sepenuhnya dengan ikhlas dan ridho. Dengan nawaitu bismillahirrahmanirrahim, semoga niat pernikahan menikahi putri Bapak hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, demikian kami telah menyerahkan anak kami kepada keluarga besar Bapak Hartono. Selanjutnya kepada keluarga Bapak Hartono kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehadiran kami yang membuat Bapak dan Ibu sekeluarga mendapatkan kerepotan. Demikian penyampaian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati maksud hati yang didasari dengan ketulusan cinta telah disampaikan oleh Bapak Suratno Alibasa mewakili keluarga Bapak Sabtori. Ada penyerahan, juga ada penerimaan. Mewakili keluarga Bapak Hartono, kami persilahkan Bapak Suwarno untuk menyampaikan penerimaan. Kepada beliau dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya hawatin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Sabtori beserta rombongan, yang kami hormati keluarga besar Bapak Hartono, serta yang saya hormati para sesepuh penyesepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga bisa menghadiri kegiatan ijab dan kabul yang insya Allah nanti akan dilaksanakan dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Rahmatullahi wa salam, marilah kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia minatul mati ila nur, Nabi yang telah menuntun dan membimbing kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Faizah Allah sebagai umat kanjeng Nabi yang senantiasa selalu melaksanakan segala bentuk perintah dan tuntunannya, insya Allah di amil akhir nanti syafaatnya akan menghampiri kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati, izinkanlah kami mewakili dari keluarga besar Bapak Hartono untuk menerima apa yang telah disampaikan dari wakil Bapak Sabtori beserta rombongan, bahwa dengan segala kerendahan hati kami atas nama keluarga Bapak Hartono menerima niat dan tujuan yang baik ini untuk menjadikan anak dari Bapak Sabtori yaitu Mas Teddy yang insya Allah nanti akan menjadi keluarga besar dari Bapak Hartono.
Harapan kami mudah-mudahan apa yang menjadi niat ikhlas dari keluarga besar Bapak Satori bisa terlaksana dengan baik dan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kedatangan keluarga besar dari Bapak Satori sambutan kami mungkin kurang berkenan ataupun tempat yang kita buat ini mungkin kurang nyaman. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar dari Bapak Hartono kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari penyampaian-penyampaian yang telah disampaikan oleh wakil dari keluarga Bapak Satori, kami pun paham bahwa anak-anak yang baru mau melangkah ke jenjang pernikahan ini memang masih perlu banyak bimbingan, perlu banyak masukan, perlu banyak dikasih wawasan. Mari kita bersama-sama membimbing anak-anak kami. Mari kita bersama-sama menasihati anak-anak kami ketika mungkin berjalan kurang baik. Ketika kita bisa bersama-sama membimbing, ketika kita bisa bersama-sama memberikan pemahaman-pemahaman, insya Allah nantinya mereka juga akan menjadi keluarga yang harmonis, yang selalu disampaikan ketika dalam proses pernikahan begini selalu ada penyampaian bahwa mudah-mudahan mereka nanti akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu selalu seperti itu. Dan besar harapan kami pun seperti itu. Tapi kalau bisa mungkin boleh ditambah sedikit lagi. Ketika sudah ada sakinah, mawaddah, warahmah, kita tambahkan satu lagi. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang barokah. Semua nanti akan dijalani oleh Mas Teddy sama Mbak Wulan. Kembali Mas Teddy nantinya setelah ijab dan kabul, Mas Teddy adalah seorang imam rumah tangga. Ketika kita berbicara sakinah, mawaddah, warahmah serta keberkahan, tanggung jawab Mas Teddy terbesar adalah membimbing istrinya nanti. Keberkahan bisa didapat, berarti juga kita harus melaksanakan kewajiban. Ketika kita mengharap keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, berarti Mas Teddy juga harus menjalankan perintahnya untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga bisa membimbing istrinya ke jalan yang diridhai Allah, maka Mas Teddy harus menjadi panutan, harus menjadi contoh di dalam keluarga Mas Teddy. Kita tidak bisa menyuruh tanpa ada contoh. Lebih baik kita memberikan contoh, istri mengikuti, itu lebih baik. Jangan kita cuma bisanya nyuruh tapi kita tidak melaksanakan. Ingat, sebagai imam rumah tangga nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jangan kita cuma memberikan nafkah secara lahir, secara finansial sampai bisa serahkan, tapi secara akidah kita sebagai orang Islam tidak bisa memberikan contoh yang baik. Di sini contoh yang baik salah satunya adalah kita merasa bahwa kita ini adalah umat muslim, berarti wajib kiranya kita untuk melaksanakan kewajiban kita kaitannya dengan ibadah. Ketika kita sudah menjalankan itu dan istri juga mengikuti, insya Allah apa yang diharapkan mencari keberkahan di dalam rumah tangga, insya Allah Mas Teddy dan Mbak Wulan bisa dapatkan. Ketika nanti di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan rumah tangga, memang masih ada orang tua, wajib nanti orang tua juga bisa membimbing, menasihati. Tapi inti semua ada di pundak Mas Teddy. Mudah-mudahan Mas Teddy bisa memahami, sehingga Mas Teddy juga bisa menjalankan itu semua dengan tujuan akan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
atas segala tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dan tujuan keluarga Bapak Suratno menyerahkan putra tercintanya untuk dinikahkan telah diterima oleh keluarga Bapak Hartono diwakili oleh Bapak Suratno. Dan sembari kita menantikan pegawai pencatat pernikahan dari KUA Distrik Merauke, mari silakan ibu-ibu hadrohnya untuk membawakan selawat bagi kita semua. Semoga membawa berkah. Dan bagi bapak ibu sekalian, pengantar pengantin pria, kami persilahkan untuk menikmati hidangan ataupun kue ala kadarnya yang disediakan oleh keluarga besar mempelai wanita. Telat nih, nah, sepurane. Oke. Thank you.
lanjut gak popo, ijek proses, lanjut. Duhai senangnya pengantin baru gak apa-apa, ayo silahkan. Duduk bersedih, bersedih gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersedih, bersedih gurau. Bagaikan ajar dan berisori, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senang Ibu. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan sigot taklid. Dan hal ini akan dipandu oleh pegawai pencatat pernikahan dari KUA Distrik Merauke kepada Bapak Amran Al-Kostijal. Dengan hormat kami silakan. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 Juli 2022, saya, Edi Danu Anggara bin Saptori, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Titi Pri Wulandari binti Sugiartono dengan nama baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar
10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk diperlukan ibadah sosial. Merauke, 14 Juli 2022, suami Tini Danu Anggara. Baik, selain penanda tanganan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim: Halla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifa wa ta'alai wa ta'laidan wa la takrawsina innahu kana fahisatan wa sa'asabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: An nikahu sunnati wa man rogiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah melaksanakan ijab kabul dan pernikahan dari Sahih Ibnu Hajar dalam rangka tentunya adalah suatu nilai-nilai kebahagiaan, nilai-nilai kebaikan. Di dalam perkawinan adalah ketika orang telah menjalankan dengan suatu tulus untuk melaksanakan pernikahan, maka bersegeralah. Kemudian di dalam perkawinan tentunya ada nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai ibadahlah yang tentunya yang ditekankan dalam perkawinan. Kalau hanya perkawinan hanya pergaulan semata, tetapi hanya untuk bisa legalitasnya saja tanpa nilai-nilai keimanan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya apalah artinya dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda: An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Paman rohba sunnati, barang siapa yang meninggalkan sunnahku falaisa minni, maka bukan daripada golonganku. Dalam perkawinan itu tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam perkawinan. Yang pertama adalah sebagai seorang suami, maka wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Yang kedua adalah tidak dibenarkan sebagai seorang suami ketika istri dalam keadaan kelaparan di rumah sementara suami dalam keadaan yang terjaga. Dan kemudian sebagai seorang suami, maka setidaknya adalah wajib untuk melindungi istrinya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian pula sebagai seorang istri, maka istri adalah hendaknya menerima apa adanya pada suami. Kalau terkadang dalam perkawinan memang ada bentrok, adalah cekcok, tetapi jangan jadikan perkawinan itu sebagai sesuatu halangan dalam suatu bahtera rumah tangga, tetapi jadikan sebagai sebuah kedewasaan di dalam perkawinan. Karena walaupun tua umurnya, tetapi bersifat kekanak-kanakan. Tetapi yang terbaik adalah umurnya muda, tetapi mempunyai sifat kedewasaan yang diharapkan, sehingga ia saling memahami dalam perkawinan. Asyruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Kebaikan yang besar itulah yang didapatkan dengan nilai-nilai Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah.
Untuk itu perkawinan adalah suatu ibadah. Maka dengan perkawinan itu, maka ingat, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Salat itu adalah mencegah dari fihi dan munkar. Kuncinya adalah insyaallah ketika ada suatu masalah, dekatkanlah dirimu untuk melaksanakan salat lima waktu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut saya, enggak pakai mic memang. Wahai wanita pujaan hatiku, beberapa hari ini ku tak dapat tidur karena memikirkan dirimu seorang. Hari ini saya lega karena engkau telah menjadi bidadari cinta untukku dan untuk anak-anak kita nanti. I love you sayang. Kuserahkan mahar yang kau minta. Semoga ini bermanfaat. Yang pengantin tua ataupun yang jomblo langsung hatinya bergetar. Silakan Ulan diambil mic-nya. Wahai imamku, pujaan hatiku pun sana. Beberapa hari ini tidak bisa tidur karena memikirkanmu. Hari ini saya lega, bahagia karena engkau laki-laki sejati yang mampu membuatku bahagia. Terima kasih mahar yang engkau serahkan dari I love you too. Ya, silakan fotografer diabadikan. Silakan fotografer diabadikan. Izin Pak Amran, maharnya tadi uang sebesar Rp140.700 dan seperangkat alat sholat. Dibayar tidak nyicil, Pak. Tidak hutang. Ya, tunai katanya. Siap. Mas Teddy senyum gitu loh. Hai. Ketawanya sampai. Tertuliskan nama Teddy dan Mulan. Semoga nama itu terpatri dalam hati mereka berdua. Cinta di antara keduanya sampai maut memisahkan mereka berdua. Amin, amin, ya robbal alamin. Pak Jaksa dia ingat waktu dulu dia mempersunting kakaknya Teddy ternyata. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Kursi pelaminan bukan untuk menikah lagi, tapi untuk sungkeman. Silahkan. Pak Dehar dengan Ibu duluan. Silahkan. Ya. Pak Dehar, istrinya digandeng toh. Thank you.
Ya Rabbi, izinkan kami kali ini untuk bersimpul di ya Rabbi. Kami persilahkan Bapak Saptori beserta Ibu untuk mengambil tempat. Pak Dihar, Kalibude, monggo. Silakan Pak Saptori. Ya Nabi Salam, ya Rasulullah, ya Nabi Salam, ya
sana. Ya amin salam. Kita akan